Jangan lupa subscribe channel Cik Putih Ronald ya. Okey dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kawan-kawan semua. Jom kita tengok episod seterusnya. Okey, sekarang kita proses dia punya cara nak ni, nak hilangkan dia punya bulu-bulu dekat pada besar ni ya. Okey. Buka sini. Yang hitam ni kita buang ya. Keras ni. Masih keras lagi. Aduh. Nanang lagi. Banyak terpaksa dibuang sebab dia keras. Yang ni kan kita rendam je. Kita masukkan air. Okey, yang ini kita tak rasa ujung dia. Dia macam bertali kan, nampak? Dia bertali tu. Ini kalau tak buang, nanti nak makan susah. Dia terbelit kat lidah. Tak gigilah. Okay. Kita asingkan dulu ke sebelah ni. Nanti senang kita nak tengok yang mana dah buang, mana belum. Yang banyak ada yang tidak, tapi tak apalah. Kita buang. Anak saya dia tak makan dia punya umbur pisang ni, dia makan daging saja. Jadi apalah, dia buat kari daging betah pinang umbur pisang. Orang cakap umbut pisang hutan ni rasanya manis. Ha, saya cubalah. Mana rasa dia? Hmm.
sekali makan. Apalah. Saya pun buat tak banyak sebab buat untuk 4 orang keluarga saya. Ini rendang. Okey, saya rendang dia sebab saya tak nak bagi dia hitam ya. Nanti dia hitam macam ni nampak. Ha, dia terdedah dengan udara. Kata rendang ni okey lah. Okey. Sini pun boleh lah. Banyak ni. Sebab nak makan satu keluarga, bukan nak makan orang satu kampung. Saya suka potong daging ni nipis-nipis. Nanti senang. Dia cepat masak. Daging ni saya rebus dulu ya. Sekarang kita portion dulu. Ya, duduk tanduk.
Okey, sekarang saya masukkan dalam periuk ya. Masukkan daging ni dalam periuk ya. Daging ni saya rebus dulu. Rebus supaya daging ni lembut. Tak ada tutup terus, nanti dia air menggelegakkan, nanti dia keluar. Jadi saya bagi dia punya udara keluar. Dia punya udara keluar, jadi tak ada meleleh lah.